Cendana Garden benar-benar ngagetin. Langsung pilih unitnya, langsung habis, langsung habis, langsung habis. Yo guys, sekarang kita lagi ada di parkiran, apa ini nyebutnya? Parkiran UPH di sini. Karena parkiran UPH ini yang nempel dengan Menara Matahari. Jadi bagi kalian nih, buat kalian, kalau mau nanya, Lipo kantornya di mana sih? Lipo Homes. Nih guys, kantornya Menara Matahari nih, kelihatan nggak? Ketutupan pohon nggak? Nih, jadi tinggal parkir di sini, kalian keluar, tuh nyebrang udah gedung Menara Matahari. Gitu. Nah, tinggal kalian ke sana. Dan kebetulan kenapa hari ini kita ada di sini? Cendana Garden benar-benar ngagetin. Yang biasanya kita pendaftaran dulu, nanti udah sebulan baru pilih unit. Karena biar ngasih kesempatan buat orang lihat dulu dong show unitnya segala macem. Kali ini nggak pakai pendaftaran lagi guys, langsung pilih unitnya dan itu pun langsung habis. Cendana Garden hanya tinggal beberapa unit aja, nggak nyampe di bawah, ya nggak nyampe 10 unit lagi sudah habis. Jadi buat kalian yang masih mau beli di Cendana, masih pikir-pikir, tuh masih ada 10 unit itu. Kalau nggak buru-buru, sebentar lagi udah pasti sold out semuanya. Nah, tinggal kita lihat lagi apakah seri Cendana Homes akan dibuka lagi setelah Cendana Garden ini. Let's see. Jadi, kalian yang masih mikirin mau ngambil tipe apa dan yang udah yakin, boleh hubungin saya. Kita waiting list, nanti biar untuk pendaftarannya kita daftarin buat seri Cendana yang berikutnya lagi. Oke? Okay? Abis ini kita masuk guys ke Menara Matahari. Kita ketemu dengan salah satu klien yang sudah beli di Cendana Garden. Oke? Okay? Yuk kita masuk sekarang ke kantornya, kita ketemu sama kliennya. Kayaknya mereka udah datang. Come on. Oh, cepet banget. Orang mendadak. Cepet lagi, shock saya. Orang mendadak ini mendadak langsung pilih unit, nggak pakai ini lagi. Wah, saya bilang paling Cendana Garden unitnya tinggal iya, paling tinggal 4-5 lagi. Penjualannya gila kan? Iya. Saya aja belum tahu prosesnya gimana, ini juga belum. Tenang, Pak. Semuanya dikawal sama saya. Tenang. Ini ininya apa? Ingetin TMD ini asset management. Jadi kalau misalnya mau ke asset management, mau ngapain, izin apa segala macam di situ. Selamat pagi Pak. Saya mau ke 18 tanda tangan P3U. Makasih. Thank you. Muat kok. Makasih. Bu, sekalian saya videoin sebentar ya, pas tata-tata. Guys, karena Cendana Garden launchingnya tidak pakai acara pemilihan unit, langsung pilih unit, jadi tanda tangannya di kantor Lipo untuk tanda tangan P3U-nya. Nah, ini sekarang salah satu dari konsumen yang beli Cendana Garden, mereka datang untuk tanda tangan P3U-nya. Setelah proses ini, proses banknya, KPR-nya sedang berjalan. Jadi ini salah satu prosesnya dengan salah satu konsumen kita. Oke guys, ikutin lagi selanjutnya penandatanganannya. Bye. Bu, yang tadi kan AJB ya. AJB-nya kapan? AJB-nya itu setelah serah terima, jadi setelah
terima kunci dulu. Nah, itu masih kurang lebih 2 tahun. Iya, oke. Okay. Kita balik lagi tunggu sertifikatnya pecah ya. Kalau iya. Misalnya memang dalam 2 tahun sertifikatnya belum pecah, berarti belum bisa dibeli. Jadi, estimasi itu sertifikat pecah bisa aja dibeli. Betul. Oh, okay. Kurang lebih pecahnya antara 2 tahunan. Iya. Oke. Okay. Ini nanti aslinya ibu bawa lagi. Ini ada 2 rangkap. Yang customer boleh langsung dibawa. Oke. Okay. Yang ditantangan, ini terakhir atau masih ada lagi? Udah ya? Dokumennya boleh langsung dibawa. Boleh. Oke, okay, beres. Bapak pegang satu set, developer pegang satu set. Ya, nanti yang diserahin ke bank saat muakat yang Bapak pegang. Iya. Ya. Bu Selin, thank you ya. Thank you ya Bu ya. Ya. Guys, untuk penandatangan P3U-nya di developer sudah kelar. Tinggal menunggu selanjutnya proses dari KPR-nya. Mungkin di sini agak rame. Kita turun ke bawah buat ngobrol sedikit. Oke, yuk, siap. Mari. Pak, selamat sekali lagi atas pembelian rumahnya. Tinggal nunggu proses banknya aja ya. Abis proses bank kelar, tinggal nunggu rumah jadi deh. Tinggal ditempatin. Thank you ya, udah percaya beli sama saya ya. Gimana? Sama-sama. Sama-sama sudah mau membantu kita sampai dengan nanti tahap akhirnya. Pasti, ya. Semua akan dibantu sampai Bapak serah terima rumahnya. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa pilihannya di Cendana di Pokarawaci sini, Pak? Bisa istri saya bisa menjelaskan. Nah, gimana? Gimana, Bu? Itu mungkin impian ya, rumah impian, apalagi ini kan rumah pertama. Iya. Jadi lokasinya lebih strategis, banyak akses yang di sini yang bisa kita akses dari mall, pendidikan, rumah sakit itu semua tersedia di sini. Semuanya ada ya? Iya, ada. Plus rumahnya juga luar biasa, Bu ya? Iya, ya, betul. Dengan luas tanah, layout yang bagus seperti itu. Desainnya bagus. Desainnya bagus ya. Dan rumahnya masih harganya sangat terhitung murah ya, sekali murah ya. Masih di atas 1M lah ya. Ya, ya. Oke, okay, kalau gitu. Thank you, Bu. Ya, kita tunggu rumahnya jadi. Sampai ketemu nanti di akad. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Oke, okay, guys. Nanti kalau kalian mau cari rumah lagi di Lipo Karawaci Cendana Homes, kalian boleh hubungi saya, kita langsung lihat rumah contohnya seperti Bapak Ibu ini, dan nanti kita akan pilih unitnya sesuai yang kalian cocok. Thank you, sampai di sini dulu, tetap sehat, dan kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.